Kalimantan beberapa. Manjaya nujungnya hanca carios nyambung di rumah tiga jalan. Yodongeng para mitra karangan Bang Otang. Ayeuna teh nincak bagian ka 20. Mangga atuh cek paripaosna atuh ai sehat mah. Dahar karo uyah geih raos we cenah para wargi. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Si Jago Rangkep karangan Mang Otang dina bagian ka 23. Dina akhir bagian ka 22 urang sami-sami ngabandungan harita teh para wargi sadaya atuh Kang Samsu ngalawan si Catang teh Param Catang teh para wargi. Ngalawan si Catang nunggal. Harita si Catang nunggal teh dibalangkeun ku Kang Samsu dugi ka naik dina tangkal mahuni. Aduh. Duka kumaha transfer laya, duka kumaha para wargi. Teu katarioskeun satrasna. Mangga urang teras. Atuh ningali kayan kitu terus Kang Samsu kupra kepruk nyintrekan baju kunu pinuhku ka kebul. Dina baju pinuhku ka kebul kabawa ku hiberna angin. Terus we ini ete eta tempat ninggalkeun musuhna nu nyangsang dina tangkal mahoni. Si Catang nyelapna para mitra semuanya ngigir. Nah atuh. Bet kajongjonan Kang Samsu lain beja ilmu pal elmuna. Apunten. Bet ngajajagoanan Kang Samsu anu lain beja ilmu panemuna. Tambah kesel Kang Samsu balik heula ka paguron. Sejalaporan naon-naon nu kajadian anu geus kaliwat. Atuh para mitra sabada laporan kunu janten guruna. Atuh harita ge atuh dipuji. Atuh cenah syukur cenah. Lamun memang jalma jahil kaniaya geus nyangsang dina tangkal mahoni mah, itung-itung yang canglang layang. Oh, ya syukur we atuh jam-jamsu. Lamun kitu kajadiana mah leres mama kitu pisan abdi teh ya untuk nama dokter nama mau kajalan dengan dia mama oh nya ke ari ge salat duhur pake geura sareukeunnya mama pernah tapi baru kata heula mama oh jeung kali teh geura kajalan barasa teh air mama pirna di bari geugeun maraos atuh reueuh di manahna yang beda murid jep dunia kami jadi guru cak urang tuna heula di paguron Pirengadi Di jung genteng urang ngabujeng deui ka Guha Lampegah. Patempatan dedengkot Garong nu ngaran Si Barong. Anu jadi Raja Garong we atuh Si Barong teh. Mangsa harita nuju musyawarah di harapan atuh di harapan kuminangka dua papat. Anu ngaran para mitra Baduga jeung Badigul. Harita ge para mitra sadaya malah aya nu ngaran Badugla jeung Badigul. Badugla jeung Badugli. Sina neangan de jelema nu leuwih garagah batan nu geus karumpul di dinya. Rame kudu ngadaraongengkeun ti para anak buahna Si Barong. Nu geus muji-muji cenah ka para anak buahna Pirngadi. Nu sakitu palinter dina silat bela diri. Jeung ayeuna teuas kulit alias beduk sagala. Atuh Ki Barong satengah molotot ka cida ambekna. Yen anak buahna teh cenah teu meunang muji-muji kanu jadi musuh. Pokna teh ngambek. Kurang ajar sia. Ya dulur-dulur. Nu masih tuduh ka dewe. Pamenta dewe ulah rek muji-muji teuing ka musuh. Kawan tu musuh geus pugu jelema gagah. Ngan urang kudu neangan ka tareka. Sangkan si musuh jadi lemet di pikiranana. Singku kaulah syariah di pentes rek dipenta tanggung jawabna supaya bisa ngelehkeun nu jadi musuh. Oge dipenta hiji aga nu rapi sangkan bisa ngacokeun kana pamadegan musuh. Sangkan manehna jadi baluang pipikiranana. Jadi otomatis ngurangan kana pamaksudanana jeung bisa ngurangan kana hawa nafsu anu goreng. Da lantaran para anak buah na ngadenge bosna ngomong kitu aya saurang jago nu ngaran Si Cenge asa ti darah Banten atuh pok ngomong kumaha Pak lamun urang nyeun jalan we salah siji budak awewe nu jadi anak kukutanana kudu bisa diculik tuluy urang kerem di dieu urang pake jaminan sanggar urang bisa ngusulkeun ka Si Birngadi. Atuh para mitra Si Cengek usul kitu lengsar reang ngahuleng. Geus kitu Ki Barong nyarita. Ya kira-kira na bakal aya nu bisa kitu. Nyulik anak kukutna si Nini Peot. Turunan siluman merenya. Omong Ki Barong bari ngece. Ye urang coba-coba we. Jeung atuh ye kusorangan. Ulah kusorangan. Kudu aya dua atau tiluan anu arinit ka ditu. Oh alusna. Alus aka sampean Cengek. Baik geura milih sampean sapi batu. Tuluy bawa ka lembur sini di siluman. Dewek mah nyaho di hasil. Tangke buruhna bakal leuwih gede. Dariana Ki Barong mere tugas ka anak buahna. Gancangna carita Si Cengek milih pibatureun duaan deui. Nya nu kapetok kapilih teh Ki Bonan jeung si Alap-Alap asal urang kandang Wesi nu papada boga wewesen rada hebat oge. Atuh sanggeus diidinan ku Si Barong mah eta tilu jalma amitan kanu jadi pingpinanana menta doa restu meureun malah maner pinanggih jeung hasil dina laku lampah. Bring we ieu para inohong teh para mitra arini ti Lampegan. Rek moro ka Jampang lemburna Nini Jampang teh. Barang geus anyog ka jalan pertelo nu dijaga ku Den Yaya alias Supardi teh anu keur diuk dina bangku paranti rona gegelehean arip ti peuting. Kareret ku Si Congek aya budak ngora keur diuk dina bangku. Nu saurang di antara nu tiluan nyampeurkeun ka Den Yaya bari pokna. Aijan hari jalan terus ke ujung gendeng teh mengkoal di mana? Oh eta kakatuhu Walanden Yaya Supardi dari pisan nembalanana. Nah bade kasaha tu angkatna ka ditu. Oh. Eta kula tiluan dari ka Mieu Pirngadi aya urusan. Aya urusan kuring teh tiluan teh. Engke lamun geus hasil ti jung gendeng kula rek ka Nini Siluman. Nu boga barudak anu gareulis pisan. Da, kita nanya ku guru kula Muka telah mama barong nugis kasor menuk teter aku bakarang. Nyai tarek nanya, namun daekeun mah tiduan anak dikawin. Tah kitu, sedeng mama barong teh hiji jalma nu kasohor. Waduk teterang ku bakarang, ku peso, ku bedog, malah dibedia gitu tegerak bejana. Kalahkan ngebul pelor teh, bakatku gagah-gagah anak atuh. Tah kitu nu mataku ge. Para mitra anu mulia, para wargi sadaya, memang harita teh, manehanana, tuluy ngebul we, ngebohong. Anu katelah si bondan teh para wargi sadaya. Ari den yaya merhatikeun we. Dakeun bae cenah. Maneh narek ngabohong rek naon oge. Wenang ieu cenah ngaranna ge cenah. Manehana teh atuh ngagul-ngagulkeun sorangan. Den yaya ngagerendeng jero hatena. Nu jelas ieu nu tiluan rek nyieun ka onaran. Nu jelas ieu nu tiluan rek nyieun kakacoan. Manehanana rek ngadatangan guru aing, Mama Pir Ngadi. Jeung rek ngadatangan Nini Jampang. Sedengkeun antara Nini Jampang jeung Mama Pir Ngadi geus ngahiji jadi sabeungkeutan lantaran memang atuh kokocoran ilmu silatna geus sarua. Ieu jelema berarti ku aing kudu dihareupan. Kitu para mitra gerendengna atuh harita teh den yaya. Geus sakitu mah para wargi sadaya den yaya kakaranya. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Nyambung anu judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra karangan Mamang Otan. Dina bagian ka-23 mangga urang lajengkeun. Harita den yaya teh cumarita. Ieu banyak upami bapa percanten kitu oge ka abdi. Mama Pir Ngadi teh nuju angkat ngangejalan ieu. Rupina bade nganjang ka Nini Jampang. Itu ge upami bapak-bapak percanten ka abdi. Upami teu percanten asa wios. Male abdi ge bade nyusul ka Nini Jampang, nuhun ka Jampang Tengah. Ceuk den yaya sopan pisan. Si kolot nu tiluan saleusirian malah nu saurang kedalisan. Wah. Lamun kitu mah tuhayu we urang bareng jeung bapak ka ditu. Sakalian orang kali ini jampang. Pasti kipir ngadi tang tua yang itu nyajang. Ya mugi-mugi batu pak. Mangga tuh berbalik itu mah. Mumpung enjing gane. Den yaya ngajak kakolot nutiluan. Bring atu nu opat jalma lalimpang rek ngajugjug ka jalan anu nuju ka jampang tengah. Dina pikiran anak den yaya. Engke lamun geus deket kaguhan ini jampang. Maneh narek ti heula sangkan bisa ngabejaan heula kan ini jampang. Supaya tatan-tatan pedah rek ti anjangan ku jelema-jelema nyaeta anak-anak rampok gungku. Sarerea lalimpangna rada ngeureuy. Barang geus anjog antara rek tepi ka imah nini jampang. Terus den yaya amitan kanu tilua. Lempang narek ti heula ngabejaan kan ini. Bakal aya semah cenah. Tugas itu mah deredeg we den yaya satengah lumpat. Rek ti heula cenah nepungan ini jampang. Ya Pak, jalan terasa mau jalan ieu ulah pungka pengkolnya. Mana? Walau netiluan deredeg den yaya lumpat. Bari ngamat aji lumpat gancang. Atuh para mitra angan haritage sakotea pisan den yaya geus anyog. Nepi kalawang guha tempat nini jampang. Datang-datang enga laporan kan ini jampang jeung para wanoja anu ngarora. Supaya sararea siap sadia baris anu ngajorag nang tanggelu. Lobana tiluan. Siti Hindun jeung Ita buru-buru marake pakaian lalaki. Marake calana pangsi jeung marake totopong hideung. Teka ciri-ciri awewe sareata sarewetan oge. Sanggeus rada lila kulumui semah nu tiluan daratang kadinya. Bari pupun tenang. Campurasun, campurasun. Ini jampang deh, ini dia gitu. Sampai, hari itu sampai ante ayam. Terus kisemah teh para mitra, nutiluan teh di aku, dina diuk, dina bangku. Yo, dengan ini, bangga kuring dedoh sekali yo. Syaparakan jadi jurum kudunungan kuring meta mas barong. Piwarang naroskeun putra. Nya eta nu marasikeun helai ngohan. Nah atuan parantos aya nu kagungan. Atanapi eta tos kekenaan tos tunangan kitu tah. Wartosna nini teh kagungan anak da putra didik tiluan. Anu keneh pahlawan. Tiluanana bade dilamar nyaeta ku. Ku nu jadi guru anu katelah nyaeta Mama Barong. Tiluanana bade sakaligus ditikah kitu da. Para wargi sadaya. Harita atuh anu nyarita teh para mitra salah saurang tinu tiluan. Memang barang ngadenge nini jampang ngareret heula ka den yaya. Bari mere kode supaya diayakin. Engke lamun caritaan dinyakeun, lamun caritaan nini jampang. Nyarita. Den yaya ngartieun tuluy manggut ka nini jampang. Sarta terus we nini jampang nyarita ka sema. Puguh kieu baraya ka ieu barudak teh nya. Sanajan garoreng patut ge ieu kabehanana geus aya anu nyangki. Geus aya nu nyangcang, geura we ditataan ku nini. Nyi Siti Hindun tos ditarosan ku Aceng Bubun, putra Ajeng nganti sagaranten. Ka ieu atuh muhun ditarosanna teh ku Ceng Bubun putra Ajeng nganti ditu sumuhun ti Garut. Ieu nyi Ita, tapi cariogeuna teh Den Yaya Supardi. Ret nini ka Den Yaya ngawal. Atuh harita ge leras ka abdi manawi Allah marengkeun. Itu nyisar uti ka ujang encu. Nyakapi anak keneh we lamun kajodokeun mah. Atuh ku kituna pamugi henteu janten menugali kitu tah. Keun we kadunungan sampean yen ini mah boga anak puput ge, anak didik oge geus pada aya nu nyangki. Kitu ceuk nini jampang. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Abdi sadaya harita salah saurang ti rombongan anu datang kadinya tinu tiluan nyarita. Anja adun ini orang kuring geus dilapor yen murid-murid nini masih kena parawan tiluanana. Aduh pasti dilapor ye dipasikeun lamun ditarosan guru jadi guru. Itu mata oge. Ini jampang kalaka gumujeng. Barang ngadangu kisemah nyarios sabade narosan kabarudak. Kisemah ngomong deui bari semu anu maksa. Kumaha adun ini? Upama eta murang kali ini ni atulah bedo-bedokeun we kapisalakeunana. Sebutkeun we kubacarana sangkan pokona malah bolai we. Teu ini mah teu bisa kitu wae, teu bisa kitu wae. Kuriak loba nu ngewak. Omo, ieu mah hareupeun urang aya pisalakeunana. Ret nini jampang ngareret ka Den Yaya. Den Yaya sanajan jajaka nu pohara sabarna oge. Hari ngadenge kitu-kitu teuing mah sasateu ngahargaan kana jasa-jasa nu seje. Langsung darahna naik, pokne mah semu kasa. Mamang, mamang teh lain sejana naros-narosan teuing ka barudak manini meureun nya. Sanyana mamang teh ye keurneangan gara-gara hayang gelut jeung urang dieu meureunnya. Para mitra sadaya. Atuh puguh we keur mah keur neangan gara-gara. Aya jalan komo mentas mobok mangi gorowo. Eta nu tiluan teh para mitra sadaya. Atuh si cengek jeung si bonan jeung nu saurang deui. Langsung harita teh ngajawab. Heuh. Lamun nya kitu sampean kumaha? Tanya si cengek gagumende pisan lagana. Para mitra anu mulia, harita keneh atuh tuluy ya geus kitu mah. Harita ge Den Yaya nyarita. Sok sampean geura turun ti guha. Neangan tempat lega urang patutunggalan rebutan hirup jeung kuring. Manini harita ge tuluy nyarita. Para wargi sadaya, geus kitu mah eta semah bring tiluanana. Buru-buru kalaluar bari neangan layan. Barang sanggeus aya di luar tiluanana geus mareunang layan hiji cewang. Den Jaya ngalawan si cengeng. Si Jakalana alias Saruti ngalawan si Alap-Alap. Ari si Bonan tadi narek dilawan ku Nini Jampang. Tapi si Tihidun anu salin ngaran jadi Jang Baduga ngahalangan ka Nini Jampang. Nini, tanah pula abdi Nini. Ya upami abdi tekiat mangga nyangakeun ka Nini. Aju matu didoakeun sing unggulnya. Cek Nini Jampang. Tuluy Jang Baduga turun kaburuan guha. Masing-masing silih pelong pada-pada ngaluarkeun pangabaranana. Jiga nu keur naksir kakuatan lawanna masing-masing. Si cengek geus masang kuda-kuda. Harita teh tapi Den Yaya ge teu eleh geleng. Geus pasang kuda-kuda ala macan lapar. Si cengek betakeun tenggelan dina jurus nu mangara mungara. Peureupna geus ngahiuk rek ngajojo pipi lawan. Gilak Den Yaya miceun eta panonyok musuh para wargi sadaya. Panonyokna teu keuna kana sasaran. Terus si cengek nonyokeun deui peureub nu sabeulah deui. Cengek harita ngajuruskeun peureub kencana kana dada Den Yaya. Tapi ku Den Yaya diketek bari dibawa ka gigir. Cabrod beuheung si cengek dipeupeuh ku pepeuteyan Aji Gandasena. Atuh si cengek daek teu daek kapaksa ngajengjehe para wargi sadaya. Atuh harita ge awak narebah ngagoler nyium taneuh. Terus mencetan beuheung lantaran karasa nyeri. Napsuna geus teu kaampun. Loba pikiran deui serepet bedogno arek ngadek Den Yaya. Terus bedog dikupat kapit meuni bobo relakan da kasorot ku panon poe. Den Yaya mesak kujangna. Bedog rek dipake ngadek sirah Den Yaya. Ditadah ku dua ku kujangna pusaka. Kujang dua pangadekan. Gonjrang gonjrang sakuata ngan kuat dua kali ngadek. Tapi katilu kali narek ngadek si cengek ngerasa leuleus tulang-tulang. Leuleus buku-buku para wargi. Kitu Kudan Jaya dikebu tongong kujang pusaka naat bayi rumpuyuk te awak si cengek ngagubra ngajah jera te ingat di bumi alam barudak nuduaan surak jeng kaleprok kesuka ningali Den Yaya unggul juritna komo nyiita nyaritakan si alap-alap buru-buru ngayakan samran dina jero rasa jero runcak rek nampiling kajalana alias saruti tapi nu diancam narikat malikeun awakna maneh ge temikeun awakna kudu tampiling makumusuh bari nonyok kana angin si alap-alap puguh we sanajan peureut awewe da geus kasipuh ku elmu pangabaru geus kapatri ku pangarti namun ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Merandai kaki saja, tapi para mitra sadaya, sacetu saja, para wargi dileokeun jadi teu keuna kana sasaran. Maka si bonar ada balanga, pingpingna anu aya, kantong semarna ditajong ku Aji Brajalamatan. Dan sakali tajong si bonar ngacungkel. Lantaran eta ceng-celengan meni asa nyala kaluhur para mitra sadaya. Gedeuleun ranyai kararoneng galuang galeong rubu ngalengerek ngagoler dinatan. Barang katingali kunini jampang ngatilu euwa-euwa geus rarubu. Tuluy manini miwarang mawacai saember. Keur ngabanjur eta garong nyaeta jurungan si barong. Waktosna teh. Upina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna si jagoran. Gara rebat anak muridna nini jampang banyak para mitra. Eta musuh ngan sageprakan di tetangga kuliah. Urang teraskeun anjingnya para mitra. Dula bagian ka 23 urang cetak